Assalamualaikum. Apa kabar semua? Kembali lagi di channel kami, Reza Azril Official dalam tayangan Aceh Traveler. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk dukung tayangan kami selanjutnya. Kedahsyatan gelombang tsunami yang menerpa pesisir utara Banda Aceh pada bulan Desember tahun 2004 yang lalu ternyata masih meninggalkan jejak. Salah satunya adalah Monumen PLTD, Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Apung di Desa Punge, Blancut, Banda Aceh. Sesuai namanya, kapal ini merupakan sumber tenaga listrik bagi wilayah Ulili, tempat kapal ini ditambatkan sebelum terjadinya tsunami. Di sekeliling monumen, dibangun dinding dengan relief menyerupai gelombang air bah. Kapal dengan panjang 63 meter ini mampu menghasilkan daya sebesar 10,5 MW. Dengan luas mencapai 1.900 meter persegi dan bobot 2.600 ton. Tidak ada yang membayangkan kapal ini dapat bergerak hingga ke tengah kota Banda Aceh. Ketika tsunami terjadi pada tanggal 26 Desember tahun 2004, kapal ini terseret gelombang pasang setinggi 9 meter sehingga bergeser ke jantung kota Banda Aceh sejauh 5 km. Kapal ini terhempas hingga ke tengah-tengah pemukiman warga, tidak jauh dari Museum Tsunami. Dari atas kapal ini, pengunjung juga dapat melihat rangkaian pegunungan Bukit Barisan. Demikian sekilas PLTD Apung Banda Aceh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.